apaan nih? Ini filmnya romantis banget. Udah cowoknya ganteng, terus juga ceritanya seru lagi. Iya. Ya udah deh, gue mau tidur dulu di atas ya. Oke, dadah. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama Sinta. Baru pulang, Den. Iya, Bi. Ini celana siapa, Bi? Celananya Nonlia, Den. Ini kan punyanya Nonlia. Aduh, Mbok, kalau saya pinjam mobilnya Tuan Darmawan, otomatis jadi punya saya. Yang enggak dong, Mbok. Nah, Mbok, berarti kalau Lia pinjam celana saya, berarti bukan punya Lia. Nah, Bo, jangan lupa ya, besok bawa ke tukang jahit ya. Baik, Nyonya. Tadinya Nenek mau kasih sama ibu kamu. Tapi Nenek suka, jadi Nenek pinjem dulu. Nenek pakai, pergi ke swalayan. Pulangnya kemalaman, Nenek cepet-cepet. Akhirnya tersangkut tuh kena pagar, sobek.
ukuran celana nenek. Kok muat, Nek? Kan itu celananya kecil. Masa sih? Ah, kamu belum lihat kalau sudah dipakai nenek. Pas banget, bagus deh. Ya udah, kalau gitu kamu sekarang tidur ya. Besok telat sekolah, ya. Sin, lu dalam, Sin. Sin. Sinta. Buka pintunya, Sin. Ada apa? Lu gak apa-apa, Sin. Masuk yuk. Gue tahu apa yang terjadi di rumah Dion. Gue tahu banget bilangnya Dion. Makanya waktu gue tahu lu udah ajak Dion ke rumahnya, gue langsung ikutin lu. Padahal waktu itu Yoga udah ngelarang gue. Tapi gue cuekin. Justru lu salah sangka, Sin. Yoga malah sama sekali nggak peduli sama lu. Maksud lu? Waktu gue tahu lu diajak ke rumah Dion, gue langsung telepon Yoga. Tapi nggak diangkat. Dia nggak denger kali. Oke, bisa aja kayak gitu. Tapi abis itu gue langsung SMS dia untuk kasih tahu kalau lo tuh lagi dalam bahaya. Terus? Tetep aja gak dibales. Berarti Yoga emang udah gak peduli lagi sama gue. Ya, gak gitu-gitu juga sih, Sin. Kalau menurut gue, Yoga kayak gitu karena pengaruh Lia. Sial. Udah capek-capek gue usaha, tapi gagal. Kapan lagi gue bisa ngajak Sinta ke rumah gue? Wah. Sinta. Sombong banget sih. Nggak usah sobel agar nggak kenal gitu deh. Kamu kan tadi malam tidur sama aku. Ambil nih anting. Lain kali nggak usah tinggal di rumahku ya. Bikin sesak rumahku tahu. Sini, kembaliin. Dit, kayaknya tadi malam lu manis banget. Tapi kenapa siang ini jadi galak banget gini ya? Balikin! Nih, next time, jangan ketinggian lagi sayangnya. Lepasin gak? Kalau lu ganggu Sinta lagi, lu gak dapat sama gue. Urusan lu sendiri ya. Kalau lu maksa, lu lihat akibatnya. Apa akibatnya? Gua gak takut sama lu. Lu jangan ikut campur urusan gue ya. Nggak nyangka gue, Sinta cewek polos kayak gitu, ternyata orangnya gampangan. Hati-hati kalau ngomong nggak, Sinta itu polos. Dion yang ngajak Sinta ke rumah dia, dan Dion itu hampir memperkosa Sinta. Dan gue lihat sendiri kok, kalau Sinta itu berhasil kabur. Serius lo? Makanya waktu itu tuh gue nelfon-nelfon lo, tapi nyelonya nggak diangkat-angkat. Van, kalau emang dasarnya Sinta nggak mau, kenapa bisa dirayu sama Dion? Akal sehat lu udah berkurang ya? Lo kira Sinta segampang itu apa? Ya habis. Gue udah sering bilangin sama Sinta, jangan bergaul sama Dion. Malah gue dibilang cemburu. Terus lo lihat sendiri kan, antingnya Sinta tuh ketinggalan di rumah Dion. Ya ngapain lagi kalau enggak? Lo tuh bener-bener bajingan ya? Pikiran lo cetek. Lo nggak pantas jadi sahabat.
Kenapa hati gue jadi sakit ya? Ngebayangin Sinta ngelakuin hal yang gak baik sama Dion. Apa benar kata Irfan? Gue terlalu percaya sama Lia. Apa gue terlalu jahat sama Sinta? Ya Allah, apa yang harus gue lakukan? Lagi ngapain lo? Bengong aja. Enggak, lagi ngapa-ngapain. Kenapa, Li? Enggak, gue cuma pengen ngobrol doang. Gue paling sebel deh ngelihat teman yang suka makan teman. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Ya, contohnya dia kayak si Irfan itu loh. Dia kan teman lo, dan dia tahu banget kan lo pernah jadian sama Sinta. Tapi dia malah tega-teganya ngedeketin Sinta juga. Ya, gue sih nggak nyalain cowok ya. Cowok kan ibaratnya kucing, dikasih makan ikan asin, demen. Kalau menurut gue sih, Sinta yang kegatelan. Kalau menurut lo gimana? Gak tahu, Li. Gue gak yakin kalau Irfan nyanatin gue. Dari tadi gue telepon sih gak diangkat-angkat. Ya jelas lah gak diangkat. Pasti lagi sama Sinta. Lo liat aja besok, mereka pasti bakal makin akrab. Pertandingan lari tuh, lo ikut aja. Lo kan jago lari dari kenyataan. Lo mau ikut pertandingan apa sih? Pertandingan? Enggak, gue gak ikut apa-apa lagi. Lo kan bisa lari. Lari? Sama kucing aja gue kalah. Alah, pakai merendah segala lo. Kan gue pernah lihat tuh lari lo kenceng kok. Mungkin yang lo lihat itu hantunya gue kali. Udahlah, gue gak bisa ikut olahraga kayak gini. Masa udah kalah sebelum bertanding sih? Ayo dong, semangat. Ya udah deh, gue pikir-pikir dulu ya. Nah, gitu dong. Itu baru teman gue yang pinter. Yaudah yuk. Gue traktir makan deh, mau? Iya. Oke. Okay. Pesen dong. Pesen aja. Lu bayar sendiri. Kayaknya mereka udah jadian deh. Lihat aja tuh, pandang-pandangnya mesra gitu kayak Romeo and Juliet. Ayo, berantem. Fan! Kenapa telepon gue gak diangkat, Pan? Sama kan? Lu juga gak angkat telepon gue. Jadi lu beneran, Pan? Udahlah. Kayak gituan aja jadi masalah. Gak penting. Lu mau ke kelas? Gue anterin. Ternyata bener, Li. Mereka udah jadian kali. Ya udah, gue duluan ya. Ya, udah. Ya. Jangan deketin Sinta lagi. Gua gak segen-segen buat hajar lo. Gua dengar sendiri. Si Irfan ngancem Dion supaya gak bergaul sama Sinta. Cuma masalah gitu aja. Irfan sampai mukulin Dion. Pasti ada apa-apa. Apa? Nggak tahu. Lu kalau nggak tahu apa-apa nggak usah banyak ngomong. Pasti ada apa-apa deh nih. Lu tau nggak? Kalau si Sinta kan ikutan lomba lari. Apa? Apa? Cewek bulat itu ikutan lomba lari. Nggak salah. Pede gila tuh anak. Emangnya kakinya bisa lari? Omong aja nggak bisa. Belibet. Masa bisa lari sih? Suruh belajar ngesot aja dulu, ya nggak?
lo bisa aja ya. Jangan suka godein cewek, Jack. Nanti ditabuk cowoknya tau rasa lo. Jangan kan cuma godein doang. Tapi dari ini gue juga berani kok. Apa? Jangan-jangan emang bener dia yang mau memperkosa Sinta. Maksud lo lebih dari ini apa? Oh, jadi kemarin? Kemarin apaan? Maksud lo Sinta? Dasar Irfannya cemburu. Dikiranya Sinta pacarnya apa? Yakin? Lo gak ada apa-apa. Lo ngomong apaan sih? Dengar ya, gue kalau ngaduin lo ke kepala sekolah, apa yang gue tahu soal niat lo ke Sinta, lo bisa dikeluarin dari sekolahan, Jack. Nggak usah pura-pura bingung. Mendingan, saran gue nih, Nen lo mikir deh, gimana caranya supaya rahasia lo tuh nggak bocor ke kepala sekolah. Karena kayaknya Irfan hampir ngadu deh. Caranya? Santai aja, Jack. Gue tahu caranya. Tapi, asalkan... Asal apa? Ayo dong bilang sekarang. Asal, lo mau nurut sama gue mulai sekarang. Bukannya pada masuk malah di sini. Ngapain masuk? Orang udah nggak ada pelajaran lagi. Lagi pula guru-guru kali pada sibuk buat nyiapin pertandingan entar. Mendingan bolos kali. Eh, kita berdua mau ke mall. Lo ikut ya? Cepetan di sana ganti baju. Udah deh. Wah, ada atlet nih kayaknya nih. Biasa, pejilat. Katanya sih dia mau bantuin guru nyiapin pertandingan ntar. Sebenarnya sih nggak perlu kayak atlet juga sih, biasa aja. Yoi. Sekarang kayaknya mendingan lu berdua nggak usah ke mall deh. Karena kayak kita punya mainan menarik di sini, ya nggak? Yuk. Gini, kan kalau dulu ngebersihin tungku yang berdebu ya, sekarang kayak ngebersihin sepatu-sepatu deh. Belagu, lo lihat dong diri lo, bandingin dong sama si Lia. Ngaca dong lo, lo tuh kayak gembel, tau nggak? Pertandingan olahraga akan dimulai. Dan lu akan ngebersihin sepatu terus sampai sepatu ini hilang debunya. Dan gue akan memenangkan semua pertandingan yang akan gue ikuti. Yuk. Lu naruh apaan di bawahnya Sinta tadi? Serbuk gatal-gatal. Makanya kan gue udah bilang sama lu pada kan, bakal ada mainan yang lebih menarik di sini. Gila lu ya. Tos dulu. Lu kenapa sih? Gak apa-apa kok kayak kegatelan gitu sih, ceritalah. Lu tuh kelewatan tau gak sih? Setiap ada masalah, selalu aja lu gak mau cerita. Kalau gini terus kapan lu bisa keluar dari masalah lu? Ya terserah lu sih, ya mungkin lu lebih senang kalau lu menderita. Tuh kan, lu malah nangis lagi. Lu lakuin sesuatu dong, Sin. Coba, lu bilang ke Yoga gak? Kalau suara yang lu berikan pada waktu pemilihan ketua OSIS, lu berikan ke Yoga. Capek gue ngomong sama lu. Kayaknya menderita tuh udah bagian kesenangan dari lu. Van! Sinta ngasih suaranya buat gue.
Jadi gue kepilih gara-gara dia. Maafin gue, Sin. Selama ini gue udah salah sangka sama lo. Sinta, Sinta. Mau lo menari apa mau lo melari lo? Agak telan kayak gitu. Gue gak akan nyerah. Gue akan tetap ikut. Bersedia? Siap? Bisa! Pak, pertandingan ini nggak sah. Saya ngeliat sendiri kalau si Tisa nendang kaki Sinta, Pak. Eh, lu jadi orang sportif dong. Ya, pertandingan ditunda sampai 15 menit. Istirahat dulu. Maksud lo apa sih? Perintah lo nyandungin kaki Sinta udah gue turutin. Lo malah nampar gue depan anak-anak. Tenang sayang, gue tuh berakting kayak gitu supaya rahasia kita gak ketahuan Yoga. Lo ngomong dong ya dari tadi. Gue bakal bisa ngasih lebih banyak lagi kalau lo bisa bikin Sinta kalah. Kita harus terus berusaha. Kenapa kamu tadi tidak memanggil saya waktu pertandingan? Saya ingin menang karena usaha saya sendiri, Putri. Saya senang mendengarnya. Tapi Putri, sekarang saya mau minta bantuan Putri. Tenang sayang, kamu pasti menang. Kamu mencatat semua jenis pelanggaran. Iya, Pak. Ngapain lu kesini? Gue pasti menang. Bersedia? Siap? Ayo terusin! Sinta! Sinta! Apanya yang batal? Gua kan jatuh, Sinta berarti gak menangnya sah. Lu tuh jatuh sendiri. Jadi jelas-jelas Sinta yang menang. Yeay!
gapai, lo pasti menang, ya kan? Oh iya, gimana kalau kita ngerayain rame-rame di kantin? Oke. Tapi lo yang traktir ya? Lo kok gue? Lo doang kan lo yang menang, ya kan? Ya udah deh. Lo berdua udah bosan sama duit ya? Kenapa sih kita bisa menang? Kayak ada sesuatu deh. Dia pasti pakai sihir. Gue nggak mau tahu, gue nggak mau denger alasan lo. Pokoknya cepet cari alasannya. Kalau nggak balikin semua duit gue, ngerti lo? Sinta emang resek nih. Ternyata lo menang kan? Lo nggak percaya sama gue. Sinta! Kayaknya juga mau ngomong sama lo. Gue ke kantin dulu nih. Selamat ya. Belum apa-apa lagi. Aku kan belum tentu masuk final. Kamu pasti bisa. Maafin aku ya, Sin. Selama ini aku sering kasar sama kamu. Lupain aja. Nggak bisa. Aku harus nebus semua kesalahan aku. Enggak. Itu semua bukan kesalahan kamu. Harusnya aku dengerin apa kata Irfan. Emang bener kan? Kalau Dion sering ganggu kamu. Udah deh, gak usah ngomongin itu lagi. Mulai sekarang, aku akan selalu melindungi kamu dari Dion. Alhamdulillah, ya gue udah sadar. Tampar aja, tampar. Gue gak takut. Gue beberin Rachel kepala sekolah. Basi lo, ngancam gitu sama gue. Terserah. Lo mau merkosa Sinta di rumah lo kan? Sebentar lagi semua anak-anak juga bakal tahu siapa lo sebenarnya. Playboy kampung. Diem lo. Terus aja lo bentak gue gak takut. Bentar lagi kalau gue bocorin rahasia lo ke kepala sekolah, lu juga bakal dikeluarin dari sekolah. Selamat tinggal, selamat pindah sekolah untuk ketujuh kalinya. Ri, Lia. Tolong, Li. Jangan kasih tau ini kepala sekolah. Gua bakal jaga nama baik lu. Asal lu mau rusak nama baik Sinta. Caranya, Li. Percaya sama apa yang udah kita dapat. Coba tebak, apa yang buat cewek bolot itu bisa menang dalam lomba lari? Apa? Nih. Coba deh lo pakai. Thank you.
Kenapa sedih, sayang? Sepatu yang Putri kasih ke saya hilang. Saya tahu siapa yang mencurinya. Kamu jangan khawatir ya. Sepatu itu pasti kembali sebelum pertandingan dimulai. Bukan, Putri. Bukan masalah perlombaannya, tapi sepatunya, Putri. Berarti sepatu itu telah jatuh ke tangan orang yang salah. Gak mungkin. Sinta tuh gak mungkin curang. Kenapa sih lu gak percaya banget sama gue? Tapi semua orang tuh udah lihat. Sinta menang secara fair. Fair? Gara-gara sepatu sihir ini dia bisa lari cepat. Maksud lo apa sih? Sumpah, tadi sepatu ini bisa loncat-loncat sendiri. Ya kan? Ya? Ngigo lo ya? Sialan. Dasar Sinta sialan. Kak. Lia yang jelek-jelekin Sinta lagi kan? Kok lo tahu? Lo tuh buta atau pura-pura bego sih? Hah? Masa lo gak sadar kalau Lia itu berusaha adu domba lo sama Sinta? Sejak Lia masuk dalam hidup lo, pikiran lo jadi jahat. Jahat? Maksud lo apaan? Ya, lo gak mempercaya aja apa yang dibilang dia. Sinta pembohong lah, jahat, nakal, matre. Hah? Gak, lo sama gue kenal lama kan? Jadi gak mungkin Sinta berbuat kayak gitu. Kita tuh sama-sama tahu gimana Sinta. Jadi semua ini terjadi gara-gara ulah lu ngedengerin semua saran cewek gila itu. Lu inget gak? Pas waktu Lia ngajak lu nonton, dia sengaja ngelakuin itu. Dia tahu kalau Dion itu pergi sama Sinta. Dia tahu. Dan tujuannya cuma satu. Supaya lu berpikir Dion sama Sinta ada apa-apanya. Lu bener, Van. Tapi kenapa dia tega ya? Maksudnya apa ya? Ya, kalau itu sih lu sendiri harus nanya ke dia. Yuk. Tadi dia di sini, Van. Dia pasti belum pergi jauh dari sini. Yuk kita cari. Gimana, Van? Gua gak tau lagi, Ga. Aduh, gua nyerah, Ga. Kabur kemana sih tuh anak? Aduh. Lu bawa semua barang ya? Semua yang lu butuhin ada di sini. Foto, juga surat. Gak segampang itu. Ada uang, ada barang. Lu ternyata sama begonya dengan saudara tiri lu. Lu kira gua mau bayarin operasi plastik lu? Bego. Lo yakin dengan foto segini doang dapat nyari perhatian Sinta? Hah? Di dunia ini cuma mamanya satu-satunya hal yang bisa membuat dia gila. Dan gua rasa dia bakal berterima kasih banget kalau lo memberikan ini. Terima kasih, Nyonya, telah melahirkan anak yang bego kayak Sinta. Thank you.
Dari mana aja lo semalam? Gue tuh nungguin lo. Kenapa gak? Udahlah lo gak usah acting. Gue udah tahu semua kebusukan lo. Rencana lo buat misahin gue sama Sinta. Gue tahu pasti ada sesuatu. Belakangannya lo jutek sama gue. Lo pasti dikompor-komporin sama Irfan kan? Iya kan? Dia cemburu gak? Diam! Gue udah gak mau denger lagi semua omong kosong lo. Oke. Lo boleh gak percaya sama gue. Tapi kasih gue kesempatan untuk buktiin kalau gue benar. Tadi malam gue belajar ke rumah teman gue bikin tugas. Dan untuk ngebuktiin ya, nanti malam lo lihat aja apa yang terjadi. Sinta. Sinta tunggu. Kasih gue kesempatan untuk minta maaf. Gue sengaja ngundang lo ke sini. Karena gue mau ngasih ini. Dapat dari mana lo? Gue nemuin ini di salah satu locker di sekolah. Terus ada anak yang ngasih tau sama gue kalau benda ini pertama kali ditemukan di lokernya Oli, saudara tiri lo. Gue cuma mau minta maaf. Kalau kesalahan gue selama ini, gue nggak tahu lagi mesti gimana untuk menebus semuanya. Gue tahu benda ini penting banget buat lo. Ini foto mama lo kan? Tahu mesti ngomong apa lagi sama lu. Kalau dia emang cewek baik-baik seperti yang lu kira, ngapain dia pegangan tangan sama cowok di tempat gelap kayak gini?